Right. Yes. Okay. Mrs. Lee and Mr. Johan de Visser here. Mrs. Diana have joined to us from Central Bank of Indonesia. Okay. Hey, nice to meet you again. Hello, Mr. Johan. Hello. Hello. Nice to meet you again. Yes. So, do you want to start, Irvan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the beneficent, the merciful. All praise due to the Allah, the Lord of the world. The Honorable Mr. Zainal, Head of Islamic Boarding School of Al-Amin Dumai. The Honorable Mr. Hasan, Head of Islamic Boarding School of Matahul Anwar, Lampung. The Honorable Mr. Johan de Visser, Pompom, Netherlands Senior Expert. The Honorable Mr. Agung Irianto, Representative from Pompom, Netherlands Senior Expert. The Honorable Mrs. Lee, Pompom, Netherlands Senior Expert. Kita lagi pelatihan greenhouse ya. Setia Irawan, mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu manajemen dan sistem budaya di pesantren pondok pesantren, terutama yang sudah memiliki greenhouse. Deputy Director of Department of Islamic Economic and Finance, Central Bank of Indonesia. First of all, let's thank God. Ini mendatangkan pembicara dari IPU, kemudian Al-Ittifaq Bank Indonesia dan Pondok Pesantren. Ladies and gentlemen, here I am Irfan Sadikin as Master of Ceremony will guide this remote coaching. Our remote coaching saya akan mengikuti dulu halal chance pelatihannya. Based on Islamic boarding school. Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada jemaah dan you most welcome in your community. And I was already three times in Indonesia, and one time in Sumatra, so I love the country, and it was an honor for me to assist Al-Ittifaq since 2017. And I want to introduce myself, and maybe Lee, you can introduce you first as a program manager of BEM, and then I introduce myself with the help of the PowerPoint. Good afternoon, everyone. I am Le Chen. I am program coordinator for food security at BEM. And together with Johan and our experts and Agung, our local representative for BEM in Indonesia, we are busy together with our Ittifaq and Bank of Indonesia to carry out this program. Thank you. Johan, over to you. Yes, and Mr. Agung, do you know? Do everyone knows you? Maybe you can introduce you too. Why are you familiar with everyone already? Anyone has already knows Agung Irianto, not only with Java, also in Lampung and Rio, because Agung has lived for 1 week at the Al-Amin, Rio, Dumai. That's great. I will share my screen. One second, do you see everything? Okay, karena ini bersifat khusus ya, saya close dulu. The greenhouse and also some pictures of us here. Of course, the real products to the real markets, the retail markets,
extra show you market. And here some product development. Kan saya mau di TK. Kan di TK. Very sweet. Di mana nyalakan kitchen di kecamatan Bapak? Ready to eat. Like a And, here the visits in the Netherlands Lompa. With the business link. Lomba yuk. Holland. Lomba. Lomba lobby lobby. And also with the tomato in the tomato world. Lomba, and the Rijkswaard. Lomba lobby lobby. Lomba foto ini menunjukkan program ini sudah yang ini sudah diinterpretasi ya. Nah, ini adalah perkenalan yang cukup singkat. Oke, close dulu ya. Ini loh bagaimana membangun rundown acaranya. Pertemuan keempat adalah finansial. Bagaimana ini membuat satu integrasi ya, budget pakai bahasa Inggris ya, tapi sudah diterjemahkan. Isu-isu yang berkaitan dengan finansial. Pertemuan kelima tentang marketing strategi. Oke, semoga bisa sampai akhir. Bagaimana menggunakan di dalam bisnis. Pertemuan keenam adalah marketing bisnis. Bagaimana memakai itu dengan lebih detail dalam strategi pengembangan bisnis kita. Pertemuan ketujuh adalah tentang bagaimana kolaborasi dan partner bekerja sama. Sedikit cerita saja mengenai tadi, saya sudah pertama pertemuan pertama kami dengan Mr. Johan van Huis dari Belanda. Beliau adalah salah seorang expert dari PUM, sebuah perusahaan yang sangat ternama di bidang agricultural dan juga dalam agribisnis. Tentunya kita diajari beberapa hal, dan ini pertemuan pertama, baru pendahuluan tadi. Sebenarnya kita sudah dilatih ya beberapa tahun yang lalu oleh seorang expert juga dari Rijkswaard bernama Mr. Johan Schoonmaker, dan ini adalah program lanjutan yang kolaborasi seperti ini harus terus diadakan. Karena memang pertama saya lihat kalau dari sisi petani di wilayah Cidaun khususnya ya, saya bicara Cidaun pasti tempat tinggal saya. Jadi soal untuk menanam, karena memang sejak dulu mereka para petani ini adalah kegiatannya memang petani, maka soal menanam itu bukan hal yang sulit. Cuma adalah soal memasarkan. Nah, ini cukup kesulitan soal memasarkan. Mereka jadi tidak terbiasa untuk menawarkan barang mereka, padahal barang mereka itu tidak kalah bagusnya ya. Nah, maka ini perlu diajari seperti teknik cover selling ataupun apa hard selling ataupun teknik-teknik yang lain cara menggait konsumen. Saya sendiri sangat terbantu karena background saya juga petani, dan akhir-akhir ini memang sedang bergulat dalam sisi itu ya, penjualan, marketing dan lain sebagainya. Intinya petani ini selain bisa menghasilkan produk yang bagus yang nilainya itu tinggi ya, baik itu dari sisi gizi, nutrisi, tampilan, juga harus bisa menjual. Jangan sampai ketika petani ini sudah menghasilkan misalkan beberapa produk ya dari sawah atau kebunnya, ternyata pas ketika dijual mereka kesulitan menjualnya kemana. Ini perlu ada networking, perlu pelatihan, baik itu dari sisi pemasaran maupun packaging, kemudian juga pengolahan, itu hal perlu diajarin. Karena sedikit sentuhan kreativitas bisa mengolah
misalkan salah satu produk dari Naja Farm ya, itu butternut squash ataupun labu madu ya, pumpkin, waluh lah istilah Sundanya, itu kan kalau tidak disentuh dengan kreativitas ya, pengolahan misalkan atau tanpa packaging yang bagus, itu harganya tidak terlalu tinggi. Nah oke, kita lanjutkan dulu ya, seperti apa nih, sedikit saja kita akan lihat bincang-bincang Mr. Johan Panhus dan juga Miss Liu tadi dari PUM. Salah satunya adalah mengenai networking ini, kemudian pelatihan-pelatihan seperti ini adalah perlu diadakan. Oke, kita lihat dulu ya sebentar, sejenak boleh Anda, saya akan share kepada Anda beberapa detik video mungkin ya, silakan. Ini loh PUM the Netherlands Johan de Visser Hans Leitenberg. Iya, nama pembicaranya, keynote speaker nih. Datang coklat dari negara untuk siannya Litifak bisa sukses. At the same time, nah, ini Om Irawan, then we always try CEO Litifak, successful goal. What is the ideal example, the generation stores, store concepts. What we did with Alitifak is to focus on Alitifak first, and how can we bring coba the terjemahkan ya situation. And we saw when I entered the community of Alitifak that the komunitas Alitifak. Ini bukan hanya tentang bagaimana PUM memberikan masukan, tetapi lebih Alitifak sudah besar sejak 1930. Mereka sangat sibuk dengan pekerjaan mereka. Oke, itu ya. Tapi bagaimana kemudian tidak hanya punya visi,